Actually, I'm not Medrese. My father Javanese and my mother Medrese, but I love. I think. So. Actually, I want to speak Indonesia and I want to speak Medrese as well, but I don't know. My tongue is very hard to say that. Alhamdulillah saat ini saya kedatangan tamu agung. Beliau adalah YouTuber Lokos. Huh? YouTuber Maduris. Beliau subscribernya sudah 20.000, kontennya konten karapan sapi. Ini konten beliau. Konten porno. Subscriber paling banyak untuk YouTuber karapan sapi. Ini Mas Jali Aka, juga YouTuber Karapan Sapi, dan di ujung sana ada Mas Jabang Jali. Iya. Jabang Jali. Huh? Bang Jali. Jabang Jali. Jabang Bayi. Bang Jali ya nama YouTube-nya ya. Mas Jali. Mas Jali. Iya. Mas Jali. Ini sekarang kita santai-santai habis berjemur bersama. Saya enggak. Habis berjemur bersama. Cuman Mas Ian enggak, dia ada di gazebo, curi. Curang. Curang. Saya berjemur sebentar tadi. Saya ada di tribun bareng sama sepuh yang ada di tribun, stakeholder yang ada di Karapan Sapi Bangkalan, ada Kadis Putpar, ada Bapak Dewan, ada sepuh lainnya yang tidak bisa saya sebut. Ini YouTuber asal neraka. Ketapang. Neraka kata Mas Ian. Ini YouTuber Ketapang. Jauh, bro. Ayo makan. Dari Ketapang beliau ini? Mas ini channel YouTube-nya. Coba lihat Mas. Kira-kira apa yang memotivasi panjenengan bisa membuat channel YouTube berisikan konten budaya, Mas? Ya, karena saya orang Madura dan saya suka dengan karapan sapi. Karena dulu waktu kecil saya ini pencinta karapan sapi paling ekstrim. Kok bila dibilang ekstrim bagaimana? Ya, karena saya waktu kecil selalu berada di depan garis finish. Tidak takut ya? Oh, enggak, Mas. Kan itu tradisi Madura. Pantes hitam. Iya. Enggak. Sebenarnya ini putih. Jadi khusus ke karapan sapi ya, kota yang paling disenangi? Ya. Dan saya juga penikmat... Apa ya? Janda. Bukan janda, Mas. Maksudnya... apa coba? Penikmat hiburan. Apalagi Karapan Sapi ini adalah hiburan masyarakat Madura. Dan kayaknya ini sudah mendunia. Nah, jadi... ya, hanya itu aja. Dan yang... Berarti ada satu lagi. Dan motivasi utama menjadi konten kreator budaya dikarenakan wujud rasa cinta kepada Madura ya. Berarti tidak ada orientasi ke profit. Ke ekonomi tidak ada ya. Ada. Kalau kita bersama-sama ini kenapa? Untuk teman-teman, kalau konten Karapan Sapi itu sesungguhnya ya biasa saja untuk masyarakat. Banyak teman-teman tanya gaji berapa gajinya. Malah yang lebih, kalau bagi saya untuk masalah gaji itu tidak apa ya. Ayo lanjut ya, Pak. Nah itu masalahnya gimana? Enggak, ini sama dulu aja. Ya, kalau biar sepuh pengerap ini kenal semuanya sama yang punya channel Dalil Aka. Dalil Aka. Ini aslinya beliau namanya Mas Ahmadi, cuman dinamai Putra. Putra beliau. Madura, iya. Tadi gimana? Tidak profit oriented ya berarti ya. Iya. Tidak orientasinya ke bisnis. Yang penting bisa melestarikan budaya dan bisa tujuan saya hanya buat teman-teman yang ada di luar Madura seperti di Arab, Malaysia, terus pokoknya di semua negara yang keluar, khususnya di di Indonesia dan teman-teman yang ada di luar sana itu bisa melepas rindu dengan kampung halaman, bisa melihat Karapan Sapi walaupun terbentang jarak yang cukup jauh antara Madura dan luar negeri. Ya, yang terutama keluarga saya yang berada di luar negara. Siap. Itu aja. Berarti diniati untuk menjadi fasilitator
agar teman-teman yang dari luar Madura yang tidak bisa menyaksikan langsung bisa menyaksikan lewat channel gitu ya. Iya, hanya itu. Dan sekarang Bang Jali ini juga konten kreator Karapan Sapi. Bang Jali ini motivasinya apa bikin channel konten Karapan Sapi? Aduh, enggak bisa bahasa saya. Ya, Cak Madura tak apa-apa. Saya orang Madura asli. Semangatnya luar biasa. Sampai hitam semua teman-teman Karapan Sapi itu. Alhamdulillah, mun masalah hitam aku jeleng mah. Apa apa lapangan. Apa mas? Tuduh saya mau depan kamera. Enggak apa-apa, enggak macam depan kamera ini. Yang menjadikan rasa senang kan dari Ketapang sampai ke Banggalan ini kan cukup jauh. Yang menjadi motivasi kenapa kok jadi konten kreator Karapan Sapi, kok gak pilih yang lain, semisal orkes atau parodi yang saat ini lagi ngetren, komedi komedi yang dikemas dalam film pendek. Oh, enggak, seperti mas. Mata Pena, Akeloy Production, atau yang lain, Mak Tapai. Kenapa milih Karapan Sapi menjadi kesenangan kita bersama ini? Ya, kita karena kan satu hobi, satu lapangan kita ini. Iya, karena saya itu suka memang dari kecil, mas. Suka nonton Karapan Sapi. Ya, Adi Ketapang, terus ke Sampang, ke Pamekasan. Dari kecil itu. Terus sekarang sudah ada apa namanya? YouTube. Coba kemajuan teknologi. Iya, ya, begitulah. Saya liput buat kenang-kenangan suatu saat nanti. Berarti bukan profit oriented juga, bukan tujuannya bukan urusan perut ya, jadi ya, urusan hobi ya. Masalah urusan perut itu nomor dua. Nomor ya bisa dikatakan nomor dua sih. Berarti besok kalau adsenya cair, tinggal kita minta ke. Oh ya, nggak apa-apa. Saya kan adsenya besok cair itu sekitar 50 juta. Kurang aja nggak apa-apa ya. Bareng-bareng tak beli sapi nanti. Mantap. Sekarang pengen tanya sama senior ini. Beliau ini sesepuh dari para YouTuber. Karena satu, beliau cukup lama di dunia YouTube. Saya sama beliau lebih duluan beliau. Ketemu sama beliau ini di lapangan Torjun. Saya masih ingat. Satu tahun yang lalu beliau ada di lapangan Torjun dan kita berkenalan di lapangan. Saya lihat sosok seorang YouTuber yang sangat kuat fisiknya. Saya lihat itu dari jam 9 sampai jam 4 itu gak geser, gak pindah posisi, masih berjemur saja. Ini jadi gurunya para YouTuber Madura, khususnya konten kreator Karapan Sapi, dan juga jadi rujukan para teman-teman YouTuber konten kreator Karapan Sapi, karena ya pengalamannya sudah banyak, mampu merangkul semuanya, sepuh. Usianya juga paling sepuh sendiri, tapi yang bikin kita semuanya seneng, beliau ini bisa bergaul dengan all generation, sama sepuh yang sudah lama menekuni bidang Karapan Sapi atau berkecimpung di dunia Karapan Sapi yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun itu bisa merangkul. Dan juga bisa menemani kita-kita ini yang masih berjiwa muda. Kalau kata Mas Dalil Aka, kita yang berjiwa muda ini, kita yang berjiwa muda ini, kata Mas Dalil Aka, agak suka yang berbau janda. Yang bening. Nah, sekarang kita coba tanya Mas Ian. Mas Ian ini juga hobi burung kicau mania, hobi Karapan Sapi. Kenapa kok lebih menekuni Karapan Sapi daripada dunia kicau mania? Kalau di dunia burung apa, Mas Ian? Namanya? I love all birds like murai, cendet. I got that one, catcher. Love bird as well and canary. I love it so much. Because of two of my sons must stay in Islamic boarding house. Two of my sons, Febri and JJ, stay in Alamin Parinduan Sumenep for about 1.5 years already. Mantap. Yang memotivasi menjadi konten kreator Karapan Sapi itu apa, Mas Ian? Ya jelas, saya yakin semua konten Karapan Sapi itu dasarnya bukan karena money oriented. Kalau saya pribadi, saya kan juga konten kreator Karapan Sapi. Di lapangan itu saya ingin cari saudara sebanyak-banyaknya. Nyari engon, nyari bele, itu yang susah, bele itu.
Dan Bro, alhamdulillah di lapangan saya banyak mendapatkan saudara. Salah satunya Mas Ian Blue ini. Actually, apa yang menjadi motivasi Mas Ian lebih intens mengeksplor konten-konten yang berbau culture? It's quite difficult to answer your questions. Actually, I love make friendships, even though they older than me or younger than me. I love meet new people, new persons, because we can share the what do you call that experience, and also we can make a brotherhood there. I love culture so much. Actually, I'm not Medris. My father Javanese and my mother Medris, but I love. I think it's hard to explain, my friend. It's very hard to explain. Karena memang ya hobi itu masih ada saya. Yeah, it's hobi. One of my hobby. Actually, my hobby is photography and videography, and I love culture, so I can take both between culture, tourism, and my hobby. That's like photography and videography. I love so much. Something like that. I'm sorry, I cannot speak Indonesian. I don't know what's going on with me. Actually, I want to speak Indonesia and I want to speak Medris as well. But I don't know, my tongue is very hard to say that. Why I speak in English? Wow. But it's okay. I hope you have channel, you have to translate what I say, okay? Mantap. Mantap. Jadi beliau ini aslinya sendiri bukan... Jadi beliau sendiri ini di dunia fotografi dan di dunia videografi, terutama di channel YouTube-nya Mas Ian ini hanya sekedar menyalurkan hobi, bukan menjadi pekerjaan utama. Karena beliau sendiri satu, beliau setahu kami ya, setahu saya, setahu teman-teman, beliau adalah dosen di Akbit. Akbit di Ngudi ya Mas ya? Yes, Ngudi ya. Something like that. Ya. Terus jadi guru pelayaran. Beliau mencetak para pelayar-pelayar tangguh. Beliau. Terus perhotelan dan juga kursus bahasa Inggris. Wait. It's rain. Wait, I got my helmet there. Saya melihat Mas Ian itu satu hal yang saya kagumi. Totalitas beliau. Totality dalam bekerja. Totalitasnya luar biasa. Salah satu di dunia YouTube dan satu-satunya manusia yang saya juluki manusia robot. Karena tidak pernah punya rasa capek. Luar biasa. Actually, I got tired too, but because I love my hobby, so I didn't feel at all about tiredness, no. Sadness, no. I have no that. I have no those things. Because I love do what I like doing my hobby, I love so much. So, if someone says, have you ever been tired? I say, yes, of course. I feel tired. I'm not robot. But, you know, because of I love my hobby, so if I do the thing I love, I forget about tired. Ya, berarti adalah kekuatan cinta menghilangkan segala sesuatu yang berbau logika. Kan karena cinta sendiri itu tidak pernah mengenal logika. Bukan demikian Mas Ian? Maybe. I think so. Saya sampai punya pikiran, ini Mas Ian ini doping obat apa? Kalau ada saya mau minta ini. No. I didn't take any medicine for about like doping. No, I never. Naturally. I'm natural. But if I have time to rest, I take rest even though it's just 30 minutes, something like that. So if I rest, I take rest, and I do my duty, I will do my duty. If I doing my hobby, I will do my hobby. That's it. Mungkin ada pesan buat teman-teman YouTuber, konten kreator Karapan Sapi yang lain, dan juga para warga Madura yang ada di rantau, Mas Ian. I can speak Indonesia now. Okay. My message is, pesan-pesan saya buat teman-teman yang jauh di rantau, semoga video-video kita tentang culture, tentang kebudayaan, semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman yang khususnya ada di rantau, yang tidak ada kesempatan untuk pulang. Tapi untuk YouTuber ya mungkin ya. Mungkin ada teman-teman. Yo. Siapa? Ah,
Ayo. Tak jelas. Apa? Apa ya? Itu aja. Juga dukung kami supaya without you, tanpa Anda, we are nothing. Apalah kita? Apalah kita gitu. Kitalah apa? Jangan lupa subscribe channelnya Mas Ian Blue, Mas Jali Aka, Bang Jali. Mas Jali. What is my channel? Ian Blue 78. Yes, Ian Blue 78 atau dalam bahasa Indonesianya adalah Ian Blue 78. Salam Situng Dereh, salam satu hobi, satu lapangan, sukses selalu buat. Tidak dengar saya. Salam metal. Salam metal. Salam satu hobi, salam satu lapangan. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini silaturahim sesama YouTuber. Mudah-mudahan teman-teman YouTuber konten kreator Kerapan Sapi. Mudah-mudahan teman-teman YouTuber konten kreator Kerapan Sapi disehatkan semuanya. Amin, amin. Dipanjangkan umurnya biar tetap bisa berjemur bersama di lapangan Kerapan Sapi. Ciat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Bye. Khas, closing khas YouTuber Lokos.